Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Reo Reptil Independent. Nah, di video kali ini saya ingin herping tipis-tipis di dekat rumahnya Mas Alvano nih. Tadi habis review kandangnya, sekarang saya mau menyisiri. Kebetulan di dekat rumahnya Mas Alvano ini ada apa ini? Banyak pohon bambu nih. Katanya di sini banyak insularis Mas Alvano ya. Biasanya saya juga sini, tapi kalau mau tapi ya coba aja, biasanya ada kok Mas ya. Siang-siang biasanya insularis keluarnya malam ya Mas Alvano? Malam sih biasanya. Cuman ini kebetulan saya ke rumahnya Mas Alvano siang, jadi ya gak apa-apa lah, kita cek sama tahu ada kelihatan apa insularisnya. Ini kebetulan saya juga ditemenin sama Mas Bem dan Mas Alvano. Oke, kita langsung aja nyisiri apa pohon bambu ini, siapa tahu ketemu sama penghuninya. Yuk. Teman-teman, ini tadi saya sama Mas Alvano sama Mas Ben memutuskan untuk berpencar supaya daya jelajah kita lebih luas, dan nanti siapa yang ketemu hewan atau ular kita dipanggil gitu. Nah, ayo kita nyari lagi ya sebelah sini. Kita nyisir di sini, Mas Alvano itu masuk ke dalam tadi. Sekarang jam berapa ini? Jam 3 ya. Panas teman-teman, gak apa-apa, demi mengedukasi kalian semua. Jadi saya rela item buat kalian semua. Kameramen sini. Ada bekas kulit ular teman-teman. Nah, ini baru ini teman-teman. Kalau dilihat dari sisiknya ini sepertinya ular koros, ular jali nih teman-teman, karena sisiknya besar-besar. Kalau ular kobra ini sisiknya kecil-kecil. Banyak teman-teman sisiknya. Nah, biasanya ular itu jika mereka mau ganti kulit, itu dia suka di pohon bambu-bambu seperti ini teman-teman, karena bagian badannya itu digesek-gesekkan di bambu supaya untuk memudahkan kulit lama mereka itu terkelupas. Ini kalau dilihat dari settingannya sepertinya ularnya masuk ke dalam. Mungkin nanti saya nyoba masuk ke dalam ya buat nyari apakah ularnya masih ada di sini atau udah jauh. Tetap ikutin saya ya teman-teman. Ini kameraman sini. Ular apa ini? Saya nggak tahu ya, kelihatan kepala ya masalahnya. Ini ular jali nih kayaknya, ular tikus ini. Bukan kobra ya? Bukan. Kalau ular itu motifnya kayak kobra ini. Kalau kobra dia polos. Polos kepala hitam. Iya. Berarti enggak apa-apa ini ya. Aman-aman ini. Ini ular tikus. Kelihatan kamera ya? Nah, ini masuk lubang ini, teman-teman. Coba kita keluarkan Mas ya. Dia harus ganti baju. Nah, ganti baju dia. Oh iya, ini jali ini. Iya, jali ya? Iya. Ini dia posisi lagi. Ini mau ganti baju ini Mas Alvano. Iya. Ini harus tahu jangan lupa sini ya. Jadi gini teman-teman. Ini tadi ular ini keluar untuk melepas kulit lamanya teman-teman. Tapi ya, gesek-gesek mungkin ya. Iya, gesek-gesek di kayak seperti ini. Cuman mungkin dia terusik karena kedatangan kita. Jadi dia sembunyi terus masuk ke dalam lubang itu tadi teman-teman. Tapi keburu ketahuan sama Mas Alvano. Nah, ini lumayan besar ini. Ular tidak berbisa. Wis. Ular tidak berbisa, teman-teman. Ini ular tikus. Ini sahabat bagi petani nih Mas Alvano. Oh, iya ya. Ya, karena dia makan tikus ya. Ya sama burung-burung kecil. Tapi ya itu tadi.
dia nggak berbisa tapi galaknya minta ampun ini. Ini lumayan jumbo ini, Mas Alvano. Iya, panjangnya habis. Berapa ini kira-kira ya? Berapa ini Mas Alvano panjang kira-kira? 1.5 meter mungkin. Belum ada ya? Oh, lebih. Ya segitu lebih. Ya, 1.5 meter. 1.5 meter ini. Ular jali atau ular tikus. Nah, buat teman-teman yang di rumah, kalau yang belum berpengalaman, jangan kalau apa? Ya. Kalau nemuin ular jangan langsung dipegang gini ya. Ini sebenarnya tidak baik sih. Cuma kita kan udah tahu jenis-jenisnya, jadi meskipun tanpa alat juga enggak apa-apa sih. Yang belum tahu mending lari atau manggil teman-teman ya, orang-orang yang lebih tahu. Soalnya kalau enggak tahu ini dari motif-motifnya kayak ular kobra sih. Ya, mirip ya, kobra ya, kayak ular kobra. Cuman kobra ini lebih cenderung badannya bulat terus pendek. Kalau ini kan iya, cenderung kecil terus panjang. Makanya tadi saya enggak berani langsung pegang, tak kirain kobra atau king kobra. Ya. Soalnya mirip enggak kelihatan kepala ya. Iya, benar emang. Jelas. Ini gimana nih? Mau dilepas lagi atau dibawa? Dipelihara dulu. Menurut Mas Alvano gimana ini? Mungkin kita lepas di tempat lain aja, soalnya ini tempatnya gimana ya? Banyak orang takutnya nanti dibunuh atau diapa nanti. Oh iya, boleh. Iya. Udah ini sementara kita bawa dulu aja lah. Kita amanin dulu. Kasihan. Lepas lagi di tempat lain yang lebih jauh dari pemukiman penduduk, teman-teman. Oke. Kita bawa aja. Kita bawa aja. Kita cari yang lain, teman-teman. Iya. Bawa kantongan, Mas Alvano. Bawa mungkin anak-anak biasa ya. Oh, iya. Ayo kita lanjut cari lagi, teman-teman. Sementara ularnya dimasukin kantongan sama Mas Alvano. Kita nyari lagi. Wah, saya belum dapat, teman-teman. Ayo kita cari lagi. Mas, ayo lanjut. Sik lo, Mas. Ngetu dulinan game sing populer saiki lo, Mas. Game apa, Mas? Cacing. Cacing apa? Iki. Lo, buset, jembret. Itu cacing hidup, Man. Game cacing, game populer. Edan. Kiri. Oh, gede mah cacingku, Mas. Oh, mangan. Seru, Mas. Jangan lanjut, Mas. Ayo lanjut dulu ya. Oke. Biasanya banyak, Mas. Iya, tapi kalau malam sih. Mana saya tadi bilang Kampung Lowo, tak jadi Kampung Lowo, soalnya di sini banyak. Kampung Lowo. Nah. Biasanya ya, dibawa kalau malam sih. Kalau gini saya coba perhatiin siang-siang gini. Ya, emang bambu gini tempatnya, Mas Alvano. Apalagi iya, ada perairan gini. Pasti ya, ada perairan, ini cocok lah. Cocok buat tempatnya. Mas Alvano, ini ada, Mas. Ya. Ini, Mas. Di kameraman bisa dilihatin ya. Oh itu. Iya. Kelihatan nanti kalau ada suatu. Oh iya. Iya. Iya itu. Besar banget.